sekian. Kali ini kita akan membahas mengenai redoksi. Redoksi adalah serum anti-aging yang diformulasikan dengan teknologi MMNT, Micro Mineralized Nutrient Technology, yang berfungsi untuk mengurangi garis halus di wajah, membuat wajah lebih V-shape, dan menjaga kelembapan sehingga wajah terlihat lebih awet muda. Adapun tiga kandungan utama yang terdapat pada serum redoksi adalah 1. Argireline, sejenis botoks alami yang diekstrak dari tumbuh-tumbuhan, berfungsi mencegah dan mengurangi garis halus di wajah, serta efek firming yang sangat bagus sehingga membuat wajah terlihat lebih V-shape dan kencang. 2. Sodium hyaluronate, berfungsi mengunci kelembapan di kulit wajah, sehingga wajah senin terasa lembab dan kenyal sepanjang hari. Dan yang ketiga adalah whey protein, berfungsi untuk mempercepat regenerasi sel kulit dan meningkatkan elastisitas wajah. Redoksi ini juga berfungsi sebagai face serum dan eye serum. Cara pemakaian redoksi sebagai eye serum, cukup teteskan 1 tetes dan dengan menggunakan jari manis, pijat secara perlahan area bawah mata. Sedangkan untuk pemakaian redoksi sebagai face serum, setelah wajah dibersihkan dengan double cleansing dan pemakaian toner, teteskan 3-4 tetes, lalu massage area leher dan wajah dengan gerakan ke atas. Nah, Legasian, sekian pembahasan mengenai redoksi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.